Dekat? Tunjuk Pak Teh. Tunjuk Pak Teh. Biar di situ. Tunjuk Pak Teh sana. Tunjuk Pak Teh sana. Bye. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bertemu pada petang yang mulia dan ini petang Jumaat Sayyidul Ajam bulan bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1444 Hijrah, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita ke acara yang di nanti, insyaAllah saya akan menyampaikan sedikit nasihat pernikahan ataupun beliau khutbah pada nikah untuk panduan kita. Ta'ala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni Hawa, dan juga yang mengembang biakkan daripada keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut namanya. Kita hari ini insyaAllah di ketua acara yang seterusnya, di acara yang tinggi-tinggi, majlis akad nikah ijab dan kabul. Sebelum itu nak tanya sama ada sama-sama kita memperbaharui istighfar. InsyaAllah kita bersifar 3 kali selawat ke atas kami, 2 kali masyadah sekali, dan selawat ke atas Nabi. InsyaAllah sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum itu saya nak tanya kepada mungkin perempuan. Nur Syakira binti Sa'dan, InsyaAllah anda sebentar lagi akan diijab kabulkan dengan pasangan anda Muhammad Zuhair bin Syukur. Adakah anda setuju? Jika tidak ada paksaan, dengan rela, hadir juga. Cukup sedia. Mana penting? Sedia. Kuzawmi juga ala ma'amarallahu bihi min imsaki min ma'ruf al-tashrih bi ihsan. Muhammad Zuhair bin Syukur. Aku nikahkan dikau dengan anakku Nur Syakira binti Sa'dan dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nur Syakira binti Sa'dan dengan mas kawin RM300 tunai. Maksudnya saksi? Saksi?
Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin bil ma'ruf aw tashrihin bi ihsan. Mama Zuhair bin Syukur, aku nikahkan dikau dengan anakku Nur Syakira binti Sadan dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Nur Syakira binti Sadan dengan mas kawin RM300 tunai. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan dua kali lapas ini anda berdua sudah keluar sebagai istri yang sah. InsyaAllah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua pasangan pengantin ini dan pertemukanlah daripada perangai yang jahat, sempurnakanlah segala cita-cita dan pengharapan serta kurniakanlah mereka kesudahan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah ihsan-Mu perkenankanlah doa kami. Ya Allah, ya hasanah wa qina al-akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukhianati atau menepuskan hartanya, kemudian ia mengadu bahawa kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima, bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu talak dia dengan cara talak full tak kulku dalam keadaan kebaikan semata-mata. Ya Allah, mesrakanlah kedua pasangan pengantin ini dengan sebagaimana engkau mesrakan tanah dan air. Ya Allah, pertemukanlah kedua pengantin ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berkekalan, sebagaimana engkau jadikan antara hamba-hambamu Nabi dan Rasulmu. Pertautkanlah hati keduanya dalam salingan kasih mesra semesra Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Hawa, Nabi Allah Musa dengan Zulaikha, Nabi Allah Ayub dengan Rahmah, Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah dan Hajar, Nabi Sulaiman dengan Balqis, Nabi Allah Musa dengan Qur'an. Dilapaskan oleh suami. Rumah tangga ini وَقَوْمٌ جُبَانٍ لِسَانٍ
Jun. Okey. Sekejap eh. Yang next. Kalau kita orang kira macam mana ni? Okey, saya jawab sikit je. Sekejap ikut saya je. Terima kasih banyak dan
Dan tadi dapat terus ke meja makan untuk terus makan harap. Silakan.